Itu dah tadi sebuah materi, sebuah materi ya. Logat. Iya. Silakan, silakan duduk, silakan duduk. Iya, iya. Memang logat di Indonesia sendiri ada bermacam-macam. Dan nanti kalau tadi lo adalah logat dari China ya. China. Tapi lu China Betawi bener ya? Iya, dari lahir di sini, di Jakarta. Tapi muka lo kok enggak kurang Cina ya? Agak apa? Vietnam gitu ya. Kalau lo Cina Jawa. Cina Jawa. Oh, Cina Jawa. Nah, ini kita ada liputan beberapa, bukan beberapa, hampir semua logat-logat yang ada di Indonesia. Ya. Ini dia. Halo, nama gue Kiki, gue asalnya dari Bekasi. Gue sekarang merupakan salah satu karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta. Kalau misal pada gak percaya, gue orang Bekasi. Bekasi itu kan agak-agak Betawi gitu ya kan. Nih gue buktiin. Oi, cangcingnya baba, jangan lupa datang ke Bekasi, resep bener ya kan. Bekasi gue juga cakep, resep ya kan. Nah begitu dah, bahasa Bekasi dikitnya, elah, resep cakep ya. Halo, nama gue Hans. Gue keturunan Tionghoa dan sekarang gue di Jakarta bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ojo lali nonton Tonight Show ditemani Karo, Desta, dan Vincent. Matur nuwun. Halo, gue Icam. Gue kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kemananya? Meren isuk-isuk ya orang kadiye. Mun kadiye, tong poho tuh telepon orangnya. Oke. Okay. Halo, nama saya adalah Malika, terus asal gue dari Medan. Halo, nama saya Feby, saya tinggal di Jakarta juga. Saya berasal dari Makassar. Buktinya orang Makassar apa? Buktinya ya, cuma satu sih sebenarnya yang gue bisa. Apakah reba? Baji-baji, Ji. Nah, sekarang lo coba deh. Nah, kalau aku tak bisa bahasa daerahnya. Gue cuma bisa logatnya aja. Aku tuh... Yang ku ingat itu, papa ku tuh ngomong, kalau udah gede, jangan kali lah, mikirlah pakai otak, jangan pakai dengkul. Nah kalau nyebutin 6 tuh bukan 6, anam. Dalam tidur. Di Indonesia sendiri logat bermacam-macam dan sangat kaya ya. Yeah. Mungkin kalau Ernest, kalau sehari-hari logat Betawi kali ya? Iya, karena gue dari lahir dibesarkan di Jakarta, jadi ya... Masih... Gak bisa bahasa Cina sama sekali? Bahasa Cina sama sekali gak bisa. Gak bisa bahasa Cina sama sekali. Lu Cina apaan lo? Cina KW dibilang. Lo bisa gak? Lo asli cucu Kuping Ho lo. Jangan bikin malu lo. Wah ini Ichen Pei. Alah. Ichen Pei apa? Ichen Pei apa? Ichen Pei tuh sangat-sangat mencintai kamu. Oh. Ini Cici Ci Ai. Ini Cici Ci Ai. Itu gak ada artinya, saya gak tahu. Saya ngarang aja. Nihao, nihao. Gue belajar nihao karena kemarin ke Beijing jadi belajar nihao. Gitu. Tapi itu benar-benar kejadian, lo kesana dan lo ditangkap pribumi asli sana kali ya? Iya, mereka kayak gak terima gitu gue. Kayak, kenapa gue disangkain Cina mulu di sana, gue juga bingung kenapa. Ya muka lo, oh, iya. Kalau Vincent ini kebetulan Ternate. Ternate. Kasih dong logat Ternate kayak apa dikit. Gak jelas kalau Ternate ada Ambonnya, ada Manadonya, tapi lebih ke Manado. Kasih sedikit lah. Mau bikin apa? Mau bikin apa? Mau bikin apa? Iya. Artinya? Ron-ron naik oto. Ron-ron naik motor? Bukan. Ron-ron naik oto tuh muter-muter naik mobil. So tau salah lo. Kan gua orang Ternate. Oh iya, maaf. Ron-ron naik oto. Ron-ron naik oto. Oto tuh mobil? Oto mobil. Biasa lo bisa logat apa aja? Jawa? Saya banyakan sih. Kan saya tinggal di Prancis 2 tahun. Terus di New York pakai bahasa Inggris 3 tahun, di London 5 tahun, tempat juga di Thailand 7 tahun. Jadi lalu bisa berapa logat? Saya ada 12-an. Oh 12-an. Hidup saya kebanyakan di luar negeri, saya gak tahu ini negara apa ya? Sekarang ini kurang abdul rasanya kalau tamu kita gak kita ajak main di Tonight Challenge! Kita akan bermain dengan Ernest ini logat. Dengan logat, apapun logat yang diambil di sini harus... kita ngobrolnya pakai logat itu. Ya, nggak, oh, harus okay. Bahasa, nggak harus bahasanya. Logatnya aja. Logatnya aja. Karena kita lagi bahas soal logat, ya kan? Iya, iya. Ernest dulu, Ernest dulu. Ernest dulu. Ini gue doang apa lu pada juga? Bertiga. Bertiga. Logatnya logat. Tegal. Ah, Tegal. Gampang ini ngapak-ngapak. Tegal. Oke. Okay. Ambil Vincent. Ambil saya. Berarti kita bertiga langsung ngobrol aja ya. Iya. Nah, kan lebih seru nih, ya kan? Kayak limbat nih kita. Batak! Wah, wow. Gampang lo. Tukeran dong. Batak. Desta? Betawi! Iya! Yeah. Wow. Banget. Oke, oke. Wow. Eh, apa lo? Oh, tuker? Enggak, taro. Enggak, yuk. Jangan nyantar lagi. Buang, buang, buang. Ntar kecampur. Buang, buang, yang udah buang. Nanti lo kepala gue. Iya, iya. Oke. Okay. Ya. Siapa? Hah? Apanya? Kagak, kau tahu. Ernest ini kan belajar logat banyak.
Jadi ya keles deh kalau dia salah. Keles deh, keles. Keles, ya, keles. 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 Karena dia belajar logat banyak, ya keles dia tidak bisa banyak-banyak logat. Gitu kan gitu ya, Nesi? Nah iya bener, Inyong. Dari dulu memang belajar segala macam logat ya. Logat. Oh iya. Emang kenapa keles? Betawi kan dong? Betawi. Enggak gitu-gitu banget. Emang kenapa? Kenapa? Gue tepek lo. Tabok, 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 tabok ya. Emang, kalau lagi stand up komedi, kau kan sering ini jadi sebuah materi. Ya. Logat-logat itu sering jadi buat materi. Ya, pada dasarnya ya begini. Kalau kita ini kan stand up komedi ya boleh-boleh aja ngomongin bercanda pakai logat, ya logat daerah gitu ya. Daerah. Ya, tapi sebaiknya ya... stand up itu pakai logat masing-masing. Oh, jadi masing-masing. Jangan bercandain logat orang kayak yang lagi gue lakukan sekarang ini. Oh, ini gak bener ini. Tapi kau itu selalu menggunakan atau... Kunaun atuh! Saya ambil lagi Sunda nih. Saya ambil lagi barusan. Enggak tahu sih. Oh, boleh ganti lagi. Ganti. Budak baong sia. Manen ternyaho. Ah, tiris pisan yuk. Kenapa gue yang susah-susah mulu? Ambon. Vincent apa? Saya Madura. Lo nah pernah tampil di daerah Murtimur sana? Di daerah Timur itu saya pernah tampil di Makassar. Oh, Sar Makassar. Saya pernah tampil di Makassar, saya pernah tampil di Kupang. Di oh, Pang Kupang. Kupang, sekali saya tampil di Kupang. Naon? Kupang, naon. Naon lampu naon? Naon. Ini kan kita ngobrol lu gak nyambung sendiri. Eh, mana teh ngamuk-ngamuk ser siapa sih? Itu dia. Tantangan kita untuk tamu kita Ernest Prakasa ya. Sukses selalu ya. Thank you. Karir sebagai aktor juga ya. Duh. Jangan. Udah aktor sekarang dong. Wannabe. Apa next project? Next project bulan tour mungkin tahun depan, bulan depan mulai syuting sequelnya Comic 8. Wih, Comic 8. Ya. Salah satu film set terlaris ya. Terlaris. Tahun dan ini. Juga tersukses. Ya. Semoga sesukses yang pertama. Amin. Ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Ernest juga lah yang menutup temu jumpa kita pada malam hari ini. Logat. Sunda. Sak janing ini, ya. Nek, awe dewe wes bariki, ya. Saiki mulai wae kabeh lah. Wes nonton apa? Lho apa wes saiki? Lo ngomong sana. Jadi, ya kak, ya keles. Udah, kita malam internasional. Kita udah berganti jam 11 malam, ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari IPB, Pusdik, Bekang, Cimahi, terima kasih banyak. Yang di rumah juga, selamat malam dan selamat istirahat.